Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran daring hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Materi kita kali ini yaitu menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan. Akan tetapi, kamu perlu menuliskan kembali informasi tersebut dengan menggunakan kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu? Adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah Indonesia yang tercantum dalam PUHIBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S, subjek, P, predikat, O, objek, dan K, keterangan. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Sedangkan objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Dan keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Perhatikan, Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta sebagai keterangan. Dalam hal ini adalah keterangan tempat. Nah, sekarang coba kalian tentukan S, P, O, dan K dari kalimat efektif berikut. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas Sekutu. Coba kalian tentukan di mana subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangannya. Nah, sekarang coba kalian cocokkan jawaban kalian. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat sebagai subjek, melancarkan sebagai predikat, serangan sebagai objek, ke markas Sekutu sebagai keterangan. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sama? Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membuat kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Nah anak-anak, ingat kembali dengan peta pikiran. Bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk diagram. Sajikan informasi penting yang kamu temukan dari teks,
dalam bentuk diagram yang sesuai. Kalian dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mencari sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.